Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi salah satu peternakan sapi terbesar di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jika terpilih sebagai presiden, Anies menyatakan akan mengubah aturan tata niaga yang mempermudah impor bibit sapi. Pada Kamis pagi, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Provinsi Lampung. Anies mengunjungi sentra peternakan sapi di Dusun Adirejo, Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung. Peternakan sekaligus tempat penggembokan sapi potong ini merupakan salah satu yang terbesar di Lampung. Anies mengunjungi kandang sapi Brahman Cross asal Australia yang digunakan memasok kebutuhan daging sapi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ia juga memberikan susu kepada sapi yang baru saja lahir, serta menamainya Adil dan Makmur. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan konsumsi daging sapi masyarakat di Indonesia masih rendah. Hal tersebut jadi masalah kekurangan gizi di tanah air. Jika nanti terpilih sebagai presiden, Anies akan merubah tata niaga daging sapi, termasuk aturan impor bibit sapi. Kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kg per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah. Selanjutnya, Anies berdialog dengan kelompok peternak dan mahasiswa peternakan terkait tantangan yang mereka hadapi. Masih di hari yang sama, Anies Baswedan bertemu dengan pemuda Lampung dalam acara Desak Anies, di mana pemuda bisa bebas mengkritik dan bersuara di hadapan calon presiden. Tim Liputan melaporkan.